Boleh ke dia panggil atas cabut bulu ketiak di dalam uzu? Macam mana ni? Oh, dia misal seperti haid. Seperti haid. Nipah. Oh Allah, nak baca payah. Nipis nak tulis aku ni ni. Ya nipah ni kena tulis nun pa alif sin. Tu nipas. Nun ya pa sin. Nipis. Haid nipis. Lagu mana haid nipis? Oh, tergambar mari. Seperti haid nipah nak sebuah perempuan. Ah, cabut bulu ketiak. Oh, bunyi apa? Ada juga arti nak bulu ketiak dah. Oh, ada dah. Oh, sah panjang-panjang lah. Oh, itu dia. Ha, tak ada masalah. Ha? Ha, dah tak pedih, tak sakit, cabut lah. Ya, nak itu? Ha, cuma di sini, berkali tempat dia nak jaga. Di antara lain kan, bila perempuan dalam keadaan uzur, dia kata aula dalam ibarat kita. Al-aulanya, kalau tak ada campin lah, nak campin tak ada kira pakai tak pakai istisna terus dah dah ada hak campin juga. Kalau tak ada campin juga, al aula tak sama menghilangkan. Baik, bulu rambut ke dan lain-lain bululah. Ah ha, masuk dalam ikut uzur. Apa tu beliau tak aula? Kerana setengah dia ilat, dia kata aulanya kerana dibangkit akhirat esok, dia kata bangkit dengan keadaan suci. Padahal kita bangkit dengan keadaan kita duduk cabut dalam uzui, panggil keadaan najis kata. Eh, bukan najis, dalam kotor hadah-hadah. Dalam hadah. Haa, tu. Al-aulanya begitu. Tapi ada buat perbahasan. Ulama kata, tak ada apa. Sebab bangkit akhirat esok, bukan bangkit dengan semua bulu, hodok guting, hodok cabut, bukan bangkit itu. Kerana itu keji. Eh, kita ajak beranak lah ni umur 40 dah. Umur 40 dah. Tu, 60 lebih. Ha, cuba kira ajak pada tu, beranak gitu rambut kalau taruh pakai ni hanya ni. Oh, serah tanah apa. Nah, ha, lepas tu bakit lagu tu. Huduh bakit lagu tu. Ha, betul ulama kata. Nah, tak ada salah apa. Cuma aula saja. Bukan maksud siapa kharat dak. Aula kalau tak ada capek pun tak sah. Tak sah cabut sadut guting pun lagi lah. Ha, nanti mandi pun siap, suci hadas siap, tak apalah. Ha, gitu saja. Itu dia.